Setelah membangun 5 kantor perwakilan di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU kibari muka kantor perwakilan di Kota Bandung, anu ngabangku wilayah Jawa Barat, Banten, tur DKI Jakarta. Kepala Kanwil 3 KPPU di Kota Bandung nembraken pihaknya yang harapan panggogan atau tantangan ekonomi digital anu keur tumuwuh utamana di eta wewengkon anu tilu. Pangsa paekonomian Jawa Barat anu ngahontal 14% tina nasional turta pendapatan asli daerah anu ngahontal saeutikna 20 triliun dipiharep lain ukur karasa mangpaatna ku pangusaha gede. Sakumaha anu ditembrakeun ku Kepala Kanwil 3 KPPU di Kota Bandung Aru Armando. Dirina nandeskeun pihak KPPU bakal nyorang sinergi jeung pamarentah daerah anu boga wewenang pikeun ngungkulan eta pasualan. Liantik itu, tumbuhna e-commerce anu masif di dunia, oge jadi pangugan atau tantangan pikeun KPPU kiwari. Perbankan tetap hadir di wilayah Bandung atau Jawa Barat ini adalah untuk melakukan aktivasi kebijakan atau aktivasi kebijakan di wilayah kerjakan, terutama provinsi Jawa Barat. Kita mengetahui bahwa Jawa Barat ini, kalau kita melihat dari secara nasional ini mencapai sekitar 14% ekonomi nasional dengan PAD sekitar kurang lebih 20 triliun ya. Ini adalah jumlah PAD yang sangat besar, APBN-nya juga cukup besar, pertumbuhan ekonominya juga cukup besar. Nah, harapannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak dinikmati oleh sekitar atau pelaku usaha besar saja. Sajroning itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun kiwari dinamika ekonomi kacida rongkahna. Sokomo upama di titenan saban tauna karandapan 30 kasus anu dicendekeun ku KPPU. Eta hal terjadi ciciren yen keadilan ekonomi kudu jadi hal anu ajena positif di Jawa Barat. Jawa Barat oge jadi penting pikeun ditalingakeun ku pihak KPPU lantaran bagerakna ekonomi di Jawa Barat anu hade nyaeta 5,6%. Dirina oge miharep keadilan sosial anu walatra turta dinamika ekonomi Jawa Barat henteu burak-rakan balukar persaingan usaha anu kapangaruhan ku kartel. Ya, mudah-mudahan dinamikanya tidak datang gara-gara persaingan usaha kartel yang menyengsarakan ujungnya kepada rakyat. Saya kira titipan saya itu harus menjadi atensi KPPU khususnya di Jawa Barat untuk isu nasional. Saya kira itu mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan Jawa Barat menjadi provinsi yang paling adil dari sisi persaingan usaha dan ekonomi. Dina bulan Ramadan kiwari, pikeun ngungkulan pasualan utama nyaeta ngajauna harga kabutuh pokok, pamarentah Provinsi Jawa Barat ngungkulan eta pasualan ngaliwatan nyagakeun operasi pasar. Salah sahijina dina komoditas bawang bodas anu harga nakung singa jawa. Kukituna gubernur meredih masyarakat sangkan henteu ngarasa lawang atawa nyideum kabutuh pokok. Upama aya oknum anu ngabalukarkeun harga jadi mengarugikeun rahayat leutik, eta pasualan bakal diteleman ku pihak KPPU. Budi Hartati, Bandung TV.